Ini benar-benar gila sih, ngecover banget, ngecover jerawat, ngecover kantung mata, bekas jerawat juga. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes today. Guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku akan sharing ke kalian tentang produk makeup, produk skincare, body care, dan juga produk food care yang menurut aku paling cocok sepanjang masa di tubuh aku. So let's go ahead and get started. Okay, kita akan mulai dari makeup. Di sini yang akan aku pakai sepanjang masa yaitu bedak Ines Precious Powdery Cake. Kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya dia, ini kalian bisa cek di video berikut ini. Ini benar-benar gila sih, ngecover banget, ngecover jerawat, ngecover kantung mata, terus juga ngecover bekas jerawat juga. Ini benar-benar ampuh banget dan dia benar-benar nahan minyak banget. Terus dia juga menutup pori-pori banget, parah. Dan dia harganya murah banget, cuma 72.000. Dan menurut aku ini tuh benar-benar kayak foundation. Jadi setiap aku pakai ini selalu dibilangnya, "Lo pakai foundation apa sih? Lo pakai BB or CC apa sih?" Padahal aku cuman pakai dia doang. Jadi selama ini aku langsung pakai concealer, dan kemudian habis pakai concealer aku langsung pakai dia ini. Benar-benar ngecover banget, parah. Kalian bisa lihat videonya di My Makeup Routine, akan aku mention linknya di bawah. Oh iya, ini juga kalian cuman bisa dapetin di toko dandan. Bagi kalian yang ketemu counter Ines di mall-mall atau plaza gitu, terus abis itu ada ini, ya syukur gitu kan, kalian bisa dapetin di situ. Tapi aku selama ini selalu belinya di dandan. Ini bener-bener aku cinta mati parah sama ini. Setiap orang yang aku rekomendasiin ini selalu cocok. So, I highly, 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 highly recommend this one. Kemudian ada blush on. Di sini aku punya baked blush dari Milani. Oh ya, bagi kalian yang bertanya-tanya, apa sih bedanya blush on biasa sama baked blush? Kalau baked blush tuh dia ada highlighternya, jadi menimbulkan kesan glowing di pipi kalian. Nah, kalau blush on biasa kayak biasa aja gitu kan, hasilnya matte. Kalau ini bener-bener gila, highlighternya bener-bener nyala banget di pipi. Ini aku gak tahu harganya berapa, soalnya ini aku dikasih sama Natalie Christie. So, I love this so much. Dan dia juga mudah di blend. Pokoknya cinta mati banget sama blush ini. Next, aku punya mascara andalan aku. Ini juga rekomendasi dari temen aku. Thank you, Belle. Ini ada Catrice All Round Mascara Waterproof. Ini harganya cuma 60.000 dan menurut aku ini langka banget dicarinya. Karena yang banyak dijual di pasaran kayak di Guardian, di Century, atau drugstore lainnya, itu tuh yang bentuknya langsing gitu loh, kayak ngelengkung gini di tengahnya. Dan ini aku dapetinnya waktu itu di Margo City, Guardian Margo City. Atau kalau misalnya kalian beli online juga ada sih, aku waktu itu pernah lihat di Tokopedia. Cuman aku kalau beli makeup kayaknya nggak pernah online sih ya, karena takut aja gitu. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, gitu. Hasilnya dia benar-benar bikin bervolume banget dan ngangkat bulu mata banget. Secinta mati itu. Kemudian di sini ada setting spray dari Pixi. Ini benar-benar ngejaga makeup aku selama itu. Padahal tipe kulit aku itu berminyak, tapi dia benar-benar nahan minyak aku banget. Yang aku paling suka dari ini adalah karena harganya murah. Kalau nggak salah 30.000 apa almost 30.000, aku lupa. Pokoknya ini kalian bisa dapetin di counter Pixi. Next, di sini aku punya eyeshadow palette dari Minuet. Ini yang punyanya Kavina dan juga Sela. Ini benar-benar gila sih, cantik banget warna-warnanya. Dan dia itu bisa digunakan sebagai eyeshadow, bisa digunakan sebagai blush on, bisa juga dipakai sebagai contour, terus habis itu juga shading. Pokoknya ini paket lengkap banget. Ini harganya sekitar 300.000 gitu, tapi lumayan masuk akal dan setara ketika kalian beli blush on, beli eyeshadow palette, terus habis itu juga beli untuk contour gitu kan. Semuanya kayaknya kalau ditotalin juga harganya 300-300 juga, bahkan lebih, karena kalian harus beli eyeshadow palette-nya tersendiri. Eyeshadow palette kan lumayan ya harganya, dan ini benar-benar udah satu paket banget ada di sini. Dan menurut aku ini isinya banyak banget, dan kalau misalnya kalian pakai dikit aja ini warnanya udah keluar banget. Lihat, kayak aku pakai ini, aku pakai dari semua shade yang ada di sini. Gila gak sih highlighternya? Wah, kacau. Dan yang paling aku cinta adalah yang shade OD. Ini highlighternya lala, mantep banget, seterang itu warna highlighternya. Ini bisa kalian beli di websitenya, yaitu www.vinasela.com. So, ini aku sangat merekomendasikan banget ke kalian. Selanjutnya, metong. Jatuh mulu dah ini nasibnya, sumpah.
Next, masuk ke dalam kategori skincare. Di sini aku punya Shiseido Ultimate Power Infusing Concentrate. Banyak banget yang komen, ini harganya mahal banget. Iya, aku tahu ini harganya mahal banget. Cuman, kalaupun misalnya kalian gak pakai ini pun, I think it's okay. Kalian juga pasti nemuin serum yang mungkin udah cocok di kalian. Aku tuh bener-bener lagi pengen coba The Ordinary. Itu aku penasaran banget untuk coba serumnya. Katanya sebagus itu untuk menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan jerawat dan segala macam. Tapi selama ini aku belum pernah bisa move on dari Shiseido ini karena hasilnya memang sebagus itu. So bagi kalian yang nggak mau beli pun, I think it's okay. Cuman begitu pas aku lihat reviewnya, ini benar-benar dominan dari mereka itu pada sukses semua pakai ini, dan nggak ada kayak penilaian bintang 1 atau nggak 2 yang which means dia nggak cocok sama si Shiseido ini. Makanya aku benar-benar ngerekomendasiin ke kalian. Bagi kalian yang mungkin tertarik bisa beli, atau mungkin bagi kalian juga yang kurang tertarik karena harganya yang overpriced, ya it's okay gitu kan, ada pilihan lain yang nanti akan aku share juga ke kalian. So yep, untuk skincare aku paling cinta mati banget sama dia. Skincare berikutnya adalah acne lotion. Ini aku dapetin dari NMW Skincare. Jadi dia itu aku pakai setiap hari, maksudnya setiap pagi dan juga malam di bagian T-zone aku di sini juga. Kenapa dipakai setiap hari even ini namanya acne lotion? Karena dia itu mencegah minyak yang berlebihan yang timbul di sekitar T-zone, dan dia juga mencegah timbulnya jerawat. Jadi kalau misalnya aku udah mulai cekit-cekit nih, udah mulai alamat-alamat tumbuh jerawat, aku bakalan tempelin dia ini. Dan juga kalau misalnya udah terlanjur timbul jerawat, aku langsung pakaiin dia dan langsung kering besokannya, besok atau dua hariannya gitu. Cuman paling ampuh banget kalau misalnya aku udah mulai cekit-cekit, udah rasa kayak pengen tumbuh jerawat, aku tempelin ini langsung hilang besoknya. Ke body care routine. Bagi kalian yang penasaran, aku sempat bikin video body care routine dari yang bau badan sampai wangi. Itu bisa kalian cek videonya di description box, aku taruh linknya di bawah. So di sini produk yang aku cinta mati banget yaitu hand body. Di sini ada hand body dari Nivea Instant Whitening, Instant Whitening. Nah, kenapa aku bilang cocok? Karena aku ini sempat belang di bagian tangan sini, pergelangan tangan yang buat jam, dan belang bentuk jam gitu melingkar. Terus habis itu aku berusaha untuk mencari cara memutihkan kulit. Akhirnya aku ngeliat reviewnya, ya beli deh Nivea Instant White, dan ternyata hilang beb, jiplakan si jamnya itu di sini bener-bener hilang. Aku pemakai ini udah seminggu dan itu menurut aku hasilnya udah lumayan kelihatan hilang sih. Soalnya tadinya ngejeblok banget gitu loh, putih sendiri di sini. Nih, lihat kan? Ya tadi lebih putih lagi, terus ini udah mendingan. Oh ya, ini aku juga gunakan pas kalau misalnya aku lagi beraktivitas di luar ruangan, karena dia mengandung SPF 33, sangat melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. So kulit kalian jadi nggak belang kalau misalnya pakai ini. Dan untuk berikutnya ada body lotion untuk wangi-wangi. Gila, wangi-wangi banget, parah. Ini dari Herboris. Yes, ini kalau kalian lihat di body care routine aku, ini aku benar-benar cinta mati banget sama ini. Aku sampai beli semua variannya kecuali yang zaitun. Aku kurang begitu suka sama aroma zaitun. Ini harganya sekitar 18.000, murah banget gak sih? Terus wanginya tahan lama banget, beb. Di sini ada varian matcha, coklat, strawberry, mangga, dan juga banana. Dan satu lagi zaitun, cuman aku kurang begitu suka, jadi aku belinya ini aja. Nah, ini tuh ternyata bukan dari Bali, ada yang koreksi aku waktu itu. Terima kasih. Ini dari Semarang. Jadi kalau misalnya kalian ke Semarang, beli ini, beli aja yang banyak, soalnya enak-enak banget, parah. Terus dia juga banyak gitu isinya, dan bener-bener lembut parah. Kalau kalian apply di kulit kalian, gak lengket-lengket gitu, enggak, dan cepet banget nyerapnya di kulit. So jadi aku sangat merekomendasikan produk Herboris ini. Kemudian ada food care. Ini aku sangat cinta mati banget, cuman produknya nggak ada, ada di bawah, dan aku males ngambil, which means I am mager. Jadi di sini aku punya Oriflame Food Spray. Bagi kalian yang penasaran food care itu seperti apa, bisa kalian cek di description box di bawah ini. Jadi itu menghilangkan bau kaki, benar-benar instan banget. Tinggal spray aja, dia tuh semacam kayak deodoran gitu. Wanginya wangi-wangi mint gitu. Jadi bikin fresh banget si kaki. Jadi bau kaki juga hilang dalam sekejap. Jadi benar-benar dia kayak deodoran. Deodoran parah. Kalau misalnya kalian gak mau ribet gitu kan, gak mau perawatan kaki tiap minggu segala macam, maunya instan, kalian tinggal pakai aja itu, langsung hilang seketika bau kaki kalian. Tapi itu hasilnya gak permanen ya. Kalau misalnya permanen, ada treatmentnya sendiri. Itu kalau misalnya kalian mau buru-buru atau mau instan, itu kalian tinggal
spray aja, si food spraynya itu. So, itu dia my food care, body care, skin care, make up yang aku paling andalkan sepanjang masa. So, if you enjoy this video, please like, comment, and share this video. And also please subscribe me if you wanna see more videos like this. So, bye-bye! Give it up all your soul.